Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di pembahasan materi IPA. Nah, hari ini kita akan membahas contoh soal tentang kuat arus listrik. Yuk, kita bahas. Contoh soal menghitung kuat arus listrik. Muatan listrik sebesar 120 kolom berpindah melalui penghantar selama 5 menit. Berapakah kuat arus listrik yang ditimbulkan? Yuk kita kerjakan. Oke teman-teman, yuk kita kerjakan soal nomor 1. Dimulai dari ditulis dulu ya, yang diketahui apa saja. Nah, di soal yang diketahui adalah Q-nya muatannya sebesar 120 kolom. Lalu diketahui waktunya selama 5 menit. Nah, tapi teman-teman harus ingat nih, kalau waktu itu harus dalam second atau dalam detik. Nah, 5 menit itu berapa detik nih? Jadi kita harus kaliin sama 60 dulu. Jadi 5 menit sama dengan 300 second atau 300 detik ya. Nah, yang ditanya adalah berapa besar kuat arusnya. Nah, kita jawab deh. Rumus mencari kuat arus adalah Q per T. Nah, kita masukin angkanya. Q-nya 120 per waktunya 300. Nah, kita hitung nih. Nih nolnya bisa dicoret. 12 sama 30 bisa sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3 4, 30 bagi 3 10. Jadi hasilnya I sama dengan 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 adalah 0,4. Satuannya jangan lupa ampere. Nah, selesai.